أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الذاتي والسر الساري في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga saudaraku dimanapun, kapanpun, dan di saat apapun mendengarkan video ijazahan-ijazahan ini, semoga selalu sehat walafiat, diangkat segala sakitnya, dimudahkan segala urusannya, dilimpahkan rezeki sederas-derasnya dari segala penjuru alam, penuh berkah, ridho dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, Allahumma amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Baiklah saudaraku semua, dalam kesempatan ini saya akan mengijazahkan, memberitakan buat saudaraku semua tentang berbagai ilmu penglarisan. Dan untuk pertama ini saya akan ijazahkan ilmu penglarisan berdasarkan jam buka tokonya, atau jam buka warungnya, atau jam memulai berdagang di lapak atau gerobaknya, dan segala macamnya. Dan ilmu ini juga akan bermanfaat buat yang menjadi sales marketing berbagai produk. Maka dengan keilmuan ini saudaraku akan mendapatkan berbagai kemudahan-kemudahan, akan didatangkan konsumen dari berbagai penjuru alam, akan dimudahkan segala urusan dalam jual belinya. Namun demikian, saya minta keikhlasan saudaraku semua, bagikanlah video ini di berbagai media sosial, baik WA, Facebook, dan lain segala macamnya. Semoga dengan ikhlasnya saudaraku membagikan video ini, Allah membalasnya dengan sesuatu yang sangat luar biasa buat saudaraku. Dan semoga Allah membalas dengan berbagai kemudahan buat saudaraku, semakin berkah rezekinya, semakin berkah ilmunya, semakin laris dagangannya, semakin sukses segala tujuannya. Amin, amin, Allahumma amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Mohon benar-benar disimak, biar benar-benar paham. Saudaraku semua, baik yang dagang pakaian, dagang kuliner, dagang barang-barang elektronik dan berbagai jualan lainnya, atau mungkin sales motor, sales berbagai produk dan segala macamnya, dengan memakai keilmuan ini, semoga benar-benar menjadi wasilah yang sangat luar biasa buat saudaraku semua. Maka sebagai ijab kabul ijazah ini, biar benar-benar menjadi berkah, biar benar-benar bermanfaat dan tajrib, silakan kabil tu di batin saudaraku seikhlas mungkin. Ikhlaskan saudaraku menerimanya, dan silakan tulis komen kabil tu di videonya. Dan jangan lupa, saya minta sekali lagi ikhlasnya saudaraku untuk membagikan videonya di berbagai media sosial. Baiklah saudaraku semua,
ilmu ini berdasarkan jam yang ada dalam ilmu falak. Jadi untuk membuka usaha atau untuk memulai usaha atau untuk menjalankan mungkin kita punya gerobak mie ayam, bakso dan segala macamnya, atau mungkin sate Padang, sate Madura dan lain segala macamnya, atau mau melangkah atau mau mulai bekerja sebagai sales marketing berbagai produk, tentu ada hal-hal yang sangat rahasia yang bisa kita lakukan agar jualan kita laris dan semakin berkah. Pertama, benar-benar mohon disimak, lakukan buka tokonya di jam 6 lewat 5 menit. Jadi pertama, kalau mau buka toko, warung, lapak, atau memulai usaha ke berbagai pelosok, atau mau mulai jadi sales, lakukan di jam 6 lewat 5 menit. Kenapa di jam 6 lewat 5 menit? Karena jam tersebut mengandung berbagai unsur tanah, mengandung berbagai unsur kerezekian, dan jam tersebut juga merupakan jam yang paling memiliki aura kerezekian yang sangat luar biasa. Ini boleh silakan saudaraku cek semuanya. Bagi yang selama ini mungkin buka jam 7 atau jam 8 atau jam 9, dibanding dengan dibuka jam 6, itu jauh berbeda. Ketika saudaraku buka jam 7, maka yang terjadi di warung, tempat usaha, lapak, gerobak, atau bertemu dengan konsumennya, akan terjadi sering terjadinya tawar-menawar harga yang bikin saudaraku kadang harus mumet pikirannya. Atau bertemu pasien, atau bertemu konsumen, atau bertemu pembeli yang sangat rewel jadinya. Ujung-ujungnya waktu saudaraku habis untuk melayani satu konsumennya. Kalau saudaraku buka usahanya di jam 7. Dan ketika saudaraku membuka usahanya di jam 8, apa yang terjadi? Ketika usaha saudaraku dibuka jam 8 pagi, maka yang sering terjadi itu batalnya pembelian, batalnya yang tadinya ditawar, batal terjadi jual belinya. Atau di mana saudaraku di tempat usahanya, warungnya, atau berjalannya, atau jadi salesnya, atau lapaknya, sering terjadi emosi-emosi yang saudaraku sendiri tidak sadar kenapa saudaraku begitu emosian, atau kenapa saudaraku melihat karyawannya begitu jijik dan emosi. Itu terjadi karena jam 8 itu mengandung unsur api yang bikin emosi tanpa sadar hadir. Dan ketika saudara buka di jam 9, ya, yang terjadi itu pemborosan-pemborosan dari pengeluaran warung, tempat usaha, lapak saudaraku. Artinya apa? Pemasukan sedikit, pengeluaran lebih banyak ke hal-hal yang bersifat gaya atau bersifat fashion atau bersifat hal-hal yang belum betul-betul urgen atau hal yang belum betul-betul penting untuk dilakukan, tapi itu terjadi tanpa sengaja. Jadi bagi yang punya warung nasi, pakaian, elektronik dan segala macamnya, atau sales marketing, atau mau ke lapak, atau mau bawa gerobak jualannya, mulailah di jam 6 lewat 5. Dengan memakai jam 6 lewat 5 ini, maka jual beli saudaraku akan semakin meningkat. Berikut, jam 10 lewat 5 menit, ya. Tadi jam 6, sekarang jam 10 lewat 5 menit. Jam 10 lewat 5 menit juga jam yang sangat bagus untuk memulai buka usahanya. Nah, jadi kadang kita berpikir ya, ini boleh dites ya, keilmuan ini boleh dites.
secara akal sehat kita, kemungkinan jam 8 itu kita buka lebih cepat atau jam 9 dibuka lebih cepat akan mendatangkan orang yang belanja lebih banyak. Itu secara logika akal. Tapi secara ilmu falak, jam 8, jam 9 atau jam 7 itu tidak terlalu bagus, apalagi jam 8. Maka alangkah baiknya dibuka jam 10 lewat 5 menit. Karena jam 10 lewat 5 menit sama dengan jam 6 lewat 5 menit tentang aura dan energi jam tersebut. Jam 11, jam 12, jam 1 itu sama energinya dengan jam 7, 8, 9. Jadi berikut jam berapa lagi? Jam 2. Jadi daripada saudaraku buka warung atau tempat usahanya jam 11, jam 12 atau jam 1, lebih bagus jam 2. Jadi kalau mau berjalan sales marketing, bawa gerobak, buka lapak atau buka kaki lima, bukalah jam 2 lewat 5 menit. Begitu seterusnya, jam 3, jam 4, jam 5 itu sama energinya dengan jam 7, 8, dan 9. Artinya apa, wahai saudaraku? Dalam ilmu falak, simbol-simbol jam tersebut mengandung energi-energi yang tanpa sadar terjadi begitunya. Dan ilmu falak 95% itu kebenarannya mutlak. Kecuali saudaraku benar-benar bertirakat dengan benar-benar sangat luar biasa, atau melakukan diskon yang mungkin di luar nalar orang banyak, mungkin ilmu falak ini batal. Tapi kalau saudaraku dagangnya dagang biasa, caranya cara biasa, maka sangat saya sarankan, cobalah buka jam 6 lewat 5 atau jam 10 lewat 5 atau jam 2 lewat 5. Ini berlaku baik pagi atau malam. Dan ini boleh saudaraku tes kebenarannya. Artinya apa? Cobalah lakukan. 20 hari mungkin dibuka jam 6. 20 hari dibuka jam 8. 20 hari dibuka jam 7, 20 hari dibuka jam 9. Lihat aksi atau reaksi dari hal tersebut. Atau mungkin selama ini saudaraku udah buka jam 8, atau buka jam 9, atau buka jam 6, atau buka jam 7. Saudaraku bisa menilai dengan sendirinya. Atau warung tetangganya, silakan dinilai dengan sendirinya. Karena segala ilmu itu perlu pembuktian. Jadi, berdasarkan ilmu falak yang saya pelajari, saya pahami dan saya amalkan, maka bagi yang dagang, bagi yang marketing sales, bukalah usahanya, atau mulailah usahanya, atau berjalanlah dalam usahanya di jam 6 lewat 5 atau jam 10 lewat 5 atau di jam 2 lewat 5. Karena ketiga jam tersebut, baik siang ataupun malam, sangat bagus auranya, energinya yang tertitip oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam penglarisan, dalam mendatangkan berbagai konsumen dari empat penjuru alam. Semoga dengan selalu istiqomah, selalu belajar dan belajar dan belajar, paham dan yakin usaha saudaraku semakin sukses, semakin mendatangkan berbagai konsumen dari segala penjuru alam. Amin, amin, Allahumma amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Dan sedikit bagi saudaraku yang ingin mendalami berbagai ilmu hikmah, atau mendalami ilmu-ilmu semula jadi, atau ilmu kebatinan Nusantara, silakan buka channel saya, channel khusus keilmuan dan berbagai ijazahan, channel JAA Terapi Rajo Mangkuto Alam. Salam satu batin satu jiwa. Saya
Rajo Mangkuto Alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.